Halo, bos-bos sobat lapar, kembali lagi sama saya Yuda Prawiratama di channel. Karena ya itu mode hemat, kalau jajan terus itu gimana gitu ya. Akhir-akhir ini keluarga saya udah mulai kembali ke sistem, ya bukan sistem, ke perabotan zaman dahulu ya, kayak piring ini. Jadi udah satu bulanan ini mulai nyicil beli piring, beli gelas kayak gini. Sama kalau di ruang tamu nyediain minum kayak gini, pakai kendi. Nah, coba dicipi dulu. Neng kita mah gelek. Lah, akhirnya datang ini. Ikan cere atau ikan cetul atau ikan jelembung, is pokoknya itulah. Tadi tak masak pepes tapi pakai bambu. Ya sekalian biar agak beda gitu. Masih panas. Ya? Kayaknya enak. Ini masih ada sepasepnya ini. Nah, kayak gini ikannya. Langsung cobain. Rasanya empuk ya, karena kan ikannya kecil-kecil. Tapi agak sedikit ada rasa pahit-pahit gitu, karena emang teksturnya ini ya gimana ya, karena kan ikannya kecil-kecil, kalau mau beteti maksudnya bersihkan perutnya itu kan susah, cuma dipencet-pencet gitu. Tapi ini enak, selain hemat enak. Oh iya, ini pakai sayur, namanya itu sayur gudangan. Ada kacang panjang, metir atau melanding, terus wortel, sama kecambah, kemangi sedikit, sama timun. Coba lo pakai nasi. Rasanya gak buruk kok. Ini enak. Bukan karena masakanku sendiri loh ya, tapi emang bener-bener enak. Ceritanya tadi pagi itu saya main ke sungai, terus ada ikan cere ini, tak serok pakai jaring biar cepet. Pulang-pulang tak masak pepes. Jadi kalau pepes begini pakai ikan apa aja bisa, yang penting muat di bambunya itu. Berhubung adanya ikan cere, ya udah, yang ada tak makan. Ini tadi ikan cerenya itu setelah tak bersihkan perutnya
dengan dipencet-pencet itu, terus tak siapin bumbu kayak cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri, serai, salam, laos, terus diulek biar lembut. Ikan serainya dicampur-campur, masukin di itu bambu, kemudian dikukus sebentar pakai kuali tanah. Setelah itu dibakar. Jadi ada gosong-gosongnya gini. Ya nggak nyari gosongnya, tapi nanti rasanya lebih kering, lebih enak lah. Jadi kalau yang belum pernah nyobain ikan cere, kayaknya perlu nyoba. Setidaknya pernah nyoba lah. Oh iya, tadi kan nyarinya di sungai, tapi sungainya bersih ya, jadi ini aman dari sampah atau zat-zat lain. Nah, tempat itu saya juga bisa mandi di sana. Tapi kalau teman-teman sobat lapar mau nyoba masak ikan cere dibuat pepes gitu misalnya, tips jangan dipepes lama-lama, karena ini kan ikannya kecil, lembut. Kalau mepes, kalau ngukusnya itu lama-lama, terlalu lama gitu ngukusnya, nanti jadi remuk kayak punya saya ini. Remuk ini, tapi enak. Ya enak. Kalau mau digoreng juga bisa, tergantung selera lah. Tadi aku juga udah nyoba yang digoreng. Jadi sebelum bikin video ini, udah makan dulu pakai ikan cere goreng. Ya enak. Sayurnya kurang, tambahin dulu. Lapar. Oh ya, ini namanya bakwan jembak. Seperti di videoku kemarin di Senjoyo. Kalau buat yang belum tahu apa itu bakwan jembak, bisa lihat video-videoku yang kemarin di Senjoyo. Wadahnya plastik lagi ya. Soalnya ya jujur ya, belum bisa sepenuhnya menggunakan perabot rumah tangga yang berbahan dasar gerabah. Ya perlu proses lah, karena kayak gini juga nggak murah. Tadi ini piring satu piece, satu piring gini 10.000. Ini 25.000. Ini juga 10.000. Belum itu kuali, wajan, panci dan lain-lain gitu. Ya udah beli, tapi kan belum banyak. Kayaknya itu asik gitu loh, kalau
menggunakan perabot rumah tangga yang berasal dari gerabah. Ya kayak kembali ke zaman dulu. Kalau katanya sih menurut kesehatan itu bermanfaat juga. Tapi kurang tahu apa, nanti bisa cari di Google.